Tazri datang dengan fashion baru lah Tazri. Menteri telah melanggar visi yang ditetapkan oleh Menteri semalam. Yang menurut dulu. Masih kena gelang patah dah. Saya sengaja tidak mempengurusi mesyuarat pada ketika ini, karena saya tahu gelang patah mungkin datang. Yang ada yang bermak berteriak-teriak ini, pemberitahu usul, notis. Karena seandainya gelang patah tidak ikut arahan saya, ini notis supaya besok berubah. Ini bukan usul, pemberitahu. Notis tahu. Bagan, Bagan. Saya masih bercakap Bagan, belum saya jemput untuk berdiri. Begitu juga dengan yang lain. Kalau umpamanya gelang patah ikut apa arahan saya kemarin, yang ini boleh buat begini. Karena tidak timbul. Karena dalam peraturan masyarakat, apapun kesilapan, kalau minta maaf, that is the greatest cure. Atau tarik balik. Bukan kita di sini mau tunjuk siapa berani. Sudah malah video. Karena semua kita ini berani. Sini. Dan macam mana? Bagan. Notis. Karena kalau coba notis, selepas itu gelang patah tidak mohon maaf seperti yang saya arah. Kalau kerjaan mau bahas besok, kena besok sudah Thursday, bermana mau perlu notis lagi sampai Monday. Jadi biarlah kerjaan yang atur. Yang berhormat, belum saya habis cakap. I'm confused. Yang berhormat, saya belum habis cakap. Peraturan masyarakat 42, sewaktu ketika bercakap tidak ada siapa yang boleh berdiri dan tidak ada siapa yang boleh bekerja kecuali bernapas boleh. Jadi ini adalah pemberitahu usul notis, bukan usul notis. Jadi kalau pun ada notis begini, alangkah baik bagi pembangkang karena sudah tahu apa sebenarnya akan dibahas. Ya Allah, what is the charge? Is it good for you? Of course, we'll see more. Now, yang berhormat lagi yang soal Persija. Yang menentukan Persija betul atau tidak adalah speaker. Bukan salam. Bukan kepol. Bukan gelang patah, biarpun dia bertahun-tahun sini. Bukan. Karena peraturan masyarakat mengatakan, yang menentukan tafsiran peraturan masyarakat adalah speaker. Betul atau tidak, buat usul di bawah 43. Ini jalan rakyat, bukan buat perstatement di luar ataupun berpolemik politik. This is parliament. I got to safeguard the integrity of the chair. If gelang patah, dia berselindung daripada cakap dia nanti, dia ada sini. Saya ucap terima kasih. Kalau saya tidak ambil tindakan kepada gelang patah seperti yang saya sebut kemarin, saya tidak boleh lagi duduk di sini untuk mengarahkan ada yang berhormat. Apabila ada yang berhormat yang berhujah seperti kemarin dari saya, menteri, dia kata tiang bodoh. Saya tidak boleh buat lagi. Because bermana I'm creating a double standard to the first degree. I can't do it anymore. I will not sit here. Bermana ada yang berhormat beri bertengkar. Bawa senjata dilempar sama sendiri, because tiada sudah peraturan masyarakat. Kenapa bila saya tidak ambil tindakan kepada gelang patah, seorang wakil yang berhormat yang almost become the permanent feature of parliament, bermakna diri saya double standard Indonesian parliament. Itu fikir boleh menghalau alih berhormat yang baru, tapi dia kecil dan dia takut kepada gelang patah. Ali yang berhormat, Ali yang berhormat. Saya cuma berhujah begitu sebagai satu andaian persepsi di luar sana. Kemudian,
Jadi bermana sekarang ini kita selesaikan perkara ini cuma keputusan saya, notis pemberitahuan usul. Pemberitahuan. Jadi kalau Alim Hormat tidak lagi saya layan Alim Hormat yang berdiri kena gelang patah ada. Saya mau dengar hujah daripada gelang patah. Siap. Yang berhormat, sudah itu keputusan saya. Bagan, saya, duduk bagan. Bukan, sebenarnya saya minta penjelasan. Kerana di sini bukanlah pertikaian tentang keputusan atau arahan yang dibuat oleh Tan Sri yang diputus. Sekarang ialah kita mempertikaikan Kerajaan Barisan Nasional. Mengapa boleh keluarkan satu usul apabila gelang patah, yang berhormat gelang patah, belum buat sesuatu keterangan. Ini macam seorang hakim telah tetapkan tarikh untuk buat sentencing sebelum dapat tahu sama ada penghakiman itu diputuskan tidak. Ini tidak kena, ini malah Friday. Saya merayu kepada Tan Sri Betul, apa-apa keputusan Tan Sri Betul yang dibuat itu berikut berbicara Tan Sri Betul. Tapi dari segi prosedur ini salah. Ini macam hukum sebelum sesuatu keterangan berikat. Nah, ini yang saya minta. Saya minta itu saja, bahawa yang buang menteri tarik balik usul ini. Lepas ini sekiranya dalam patah tidak tarik yang balik berhormat, boleh buat usul sekali lagi. Yang berhormat, tak jadi masalah. Boleh yang berhormat dulu dulu. Boleh. Duduk dulu. Dalam pemberitahuan itu disebut di sana apa dakwaan yang disebut yang berhormat gelang patah. Usul ini belum pernah diterima untuk dibahas, cuma notis. Belum pun. Adakah yang berhormat daripada ada kementerian yang buat usul sudah bentang tadi? Ada bentang? Okay. Kalau ada bentang pun, kalau ada bentang bermakna yang berhormat gelang patah boleh saja bercakap bahwa saya tidak berniat, bahwa saya minta maaf unconditionally. Karena kalau yang berhormat persoalkan dengan prosedur ini juga yang dia juga tidak salah mengikut saya gelang patah, apa yang dia cakap kemarin itu yang kamu benarkan? Biarlah kita bahas, suruh bahas, jangan lagi soal pasal soal teknikalitis. Tan Sri tak fair lah dia ni. Very unfair. Sit down first. Saya punya arahan kemarin the first opportunity. Anda dua in the morning yang gelang patah boleh datang. Kalau lagi saya boleh panjang libarkan dua wakil rakyat daripada DIP datang jumpa saya. Satu seremban, satu seputih. Do you know my stand? Yang berhormat duduk. Yang berhormat duduk. Yang lain jangan campur. Karena ini adalah integriti kursi speaker. Tidak kena mengenal dengan orang yang lain. Ada dua yang berhormat daripada DIP datang jumpa saya. Saya tidak berniat untuk dedakan ini. Kena buat apa? Kita dilihat oleh orang luar. Bermana gelang patah tahu apa mesej saya kemarin? Mesti datang. Jadi apabila dia tidak datang in the morning, in other words, that is not the first opportunity. He knows because two from Ali yang berhormat yang lain. Ali yang berhormat yang lain boleh duduk. Semua duduk. You see, saya cuma memberi muka. Sebelum ini Tun Zahir tidak pun ada panggil batu gajah untuk explain. Never in our presidency. I only do it because I'm trying to show how things to be done. Then
Dan apabila gelang patah tidak sampai, saya paham kenapa menteri bawa usul, because the first opportunity time tidak ada. Atas arahan speaker atau atas usaha sendiri? Tidak ada diarah. Itu sebab saya tidak ada. Saya terima kasih. Semalam kita katakan tidak diarah. Tapi itulah sebabnya kita nak tanya menteri. Mengapa menteri boleh jam degan? Mengapa menteri boleh out to get gelang patah dengan keluarkan notis pemberitahu usul sebelum ada peluang berpihak keterangan tanpa keizinan Tuan Speaker? Itu sebab yang Tuan Menteri kena tarik balik. Yang berhormat, dia sudah tidak yang berhormat apa? Yang berhormat, kalaupun yang berhormat mengatakan begitu tarik balik, saya juga mengatakan bahawa sama ada boleh tarik atau tidak, kena saya juga itu berusul. Just put on record. Betul saya jumpa Tan Sri semalam bersama dengan speaker. Ini bukan pertemuan sulit. Saya boleh mengaku saya berjumpa dengan speaker untuk lihat bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Tetapi saya tak boleh memberikan penjelasan bagi pihak gelang patah. Gelang patah kena keputusan beliau, sama ada dia nak tarik balik atau keputusan gelang patah. Dan first opportunity ialah beliau hadir hari ini. Pagi ini tak boleh hadir sebab Pulau Pinang ada jerumbu. Kapal terbang tak boleh terbang. Baru sampai petang. Jadi Tan Sri, saya harap to be fair. Tan Sri cakap ialah lepas penjelasan diberikan oleh gelang patah sama ada beliau tarik atau tidak. Kalau tak tarik, Tan Sri akan minta menteri keluarkan notis, kemukakan usul. Sekarang belum lagi bagi keterangan, belum lagi penjelasan, belum lagi tahu gelang patah nak tarik atau tidak, notis telah dikeluarkan. This is not something that, ini tidak menunjukkan satu credibility di kerusi speaker. Sebab menteri tidak menghormati credibility apa yang dikatakan oleh speaker. Alih-alih yang lain, saya mendengar hujan. Saya cukup hormat Tan Sri. Kita jumpa Tan Sri semalam baik. Tadi mesyuarat pun saya tak cakap apa-apa, Tan Sri. Kita hormat kerusi speaker. You boleh buat apa-apa keputusan. Okay, let's stop there. Let's stop there before all the bills are out. Jangan stop. Sit down. Thank you. Okay. Kita buat sebagai satu pengajaran. Kalau sewaktu Tun Zahir dahulu, soal pasal mempertikai 18.1 pun diambil tindakan 6 bulan. Saya tidak. Speaker sekarang ini diikut tren 2008 sampai sekarang. Yang berhormat, salam. Kalau yang berhormat buka mulut lagi, saya akan tidak teragak-agak gunakan peraturan pasal 43. Dengar baik-baik, kita buat satu iktibar. Kalau ada kesalahan, sorry, saya tarik balik. Saya dengar, saya sudah bagi contoh. Oke, kalau itu yang dipertikaikan oleh kena prosedur seperti yang dia sebut, saya boleh arah menteri untuk tarik usul. Kena menarik tarik usul ini, akta pun yang telah dibaca pun boleh ditarik, apalagi usul, no problem. Tetapi selepas daripada ini, jangan lagi pertikai dan jangan lagi timbulkan masalah seperti begini oleh karena ikuran daripada hujah yang tidak boleh dikontrol. Kalau tidak, itu yang akan happen. Kalau C tidak kena akius seperti yang disebut oleh gelang patah, adakah perkara begini timbul? Imagine, I repeat again, gelang patah, what I said yesterday. Insult to the chair to the first degree. Deliberately stop. Sabotage the investigation of PEC. Then somebody interpret the procedure. Siapa interpret? If Kepong want to proceed with the maswarat, and it was Kepong is not interpreting peraturan maswarat 73. Anda buat peraturan maswarat dan Kepong tidak interpret. If gelang patah interpretation is correct, anda buat procedure that you are using. Baca. Sekarang
buku. Baca House of Commons in Persija di Kanada. House of Polity. Don't let it repeat again. I will ask the minister to try even. Lepas itu saya dengar gelang papa punya hujan. Oke? Okay? Paham? Selamat menteri. Tarik usul.